Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fit tarikh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun utawi iki kono pang. Law akraha sultanu ahla qaryatin ayyan taqilu minha wa yabnu fi mawadhi'in akhara fasakanuhu fihi ya wa qasduhum al'aus ilal baladil awal idza farrajallahu anhum la talzamuhumul jum'ah. Tawo jawab nang buri law akraha lamun maksa sapa as-sultanu pemimpin raja ya, pemerintah kono setempat lah ahla qaryatin ing ahli desa penduduk gampangane maksa ayan taqilu ing yen to padha pindah atau ngalih sapa ahli qaryah minha saking qaryah diusir gampangane waya benu lan padha bangun sapa ahli qaryah fi maudhi'in ing dalem sijine panggonan akhara kang weneh ya, akhirnya mereka membuat tempat tinggal lah ya, membuat tempat tinggal di tempat mana lah yang mereka temukan fihi ing dalam maudhi. Tapi waqasduhum hale utawi sejane ahlu Korea iku al'audu bali, mereka masih ingin kembali ke kampungnya ilal balati maring balad al awali sing pertama ya, dengan harapan idza farroja tatkalane benggangake memberi jalan keluar sapa Allahu Gusti Allah anhum sanging ahlul qarya. Kapanane nek rajane mati ganti pemimpin mungkin ya, kapanane nek rajane sadar muga-muga sadar. Nah kalau kondisi seperti ini ada penduduk diusir oleh pemimpinnya, akhirnya mereka istilahnya membuat tempat tinggal sendiri di mana mereka menemukan tempat, tapi mereka masih ada keinginan untuk kembali ke kampungnya yang dulu. Kalau mungkin Allah memberi kesempatan lagi lah, ya biasalah, jenenge tanah air ku angel, ya pun ditinggal kita tetap angel, rasanya itu loh. Ya, cara ditakoki jin kok betah nang sugan apa nang gugang, aku dimanapun betah itu lahirnya, tapi nek di apa telusuri lebih dalam kayaknya ya mesti lebih cenderung ke tempat tinggal asal, biasanya ngono menungso ya. Ya raiso dipungkiri lah kabeh wong kayaknya anu ngono ya. Karena ini ada kostum bareng diomong ke ya nanti seseorang yang seperti itu. Nah kalau kondisi seperti itu apakah wajib melaksanakan Jumat? Poinnya kok wajib melakukan Jumat apa orang lho? Poinnya lho katanya diusir sekarang itu bukan apa oleh dispensasi, apa oleh bantuan, apa piki gak. Mau lagi bahasan ibadah ya latal zamuhum mongko ora wajib hum ing ahlul korya opal Jumat Jumatan bebas ndak wajib melaksanakan Jum'ah. Bahkan akan didamungi bala tasihu balik orasa minhum sanging ahlul qarya apa Jum'ah ya, bala tasihu balik orasa apa Jum'ah minhum sanging ahlul qarya genal ya adamil istidhani krono ora anani istilah berdomisili atau omah-omah ya. Ya benar sih ada istilah, tapi kan istilah sifatnya tetap sementara karena mereka ada tujuan untuk kembali lagi ke kampungnya yang awal, maka jangan terus dihukumi sebagai musta'udin. Mereka bukan musta'udin, berarti mereka adalah tetap kategori muqim ya. Persis kayak cah pondok diusir wong tuane kon mung pondok. Diusir apa anu karepe dhewek. Ono ngomong karepe dhewek. Nah kalau ngomong karep dhewek bahasa ora betah arep bali jenenge ora karepmu. Karepmu arep resiko apapun ya kamu hadapi. Ora betah tok diganggu kancane.
terus jaluk mukim ini tembe mau nongkrong dino ya eh warob yang ha utawi kaping papate suruh iku wuku ha tumibane jum'ah tumibah fi wakti zuhrin ing dalam waktu zuhur secara keseluruhan dari khutbah sampai dengan sholatnya harus masih di waktu zuhur. Falau dhaqa mongko lamun rupak apa al waktu-waktu anha sangking apa jenenge Jum'ah ya wan khutbatai halan anda sangking khutbah lorun Jum'ah burung jawab ini asyukka atau dan mamangi apa fidzalika mengkono-mengkono dhaqal waqt ya sallu mongko pada salat sallu meneh ketemu meneh sholat ya sallu hurufe padha ya marake ngene ya aku demikir maneh ya jane kepenak titenane nek ngarep ana mukhatab ya mesti budine mukhatab kalau belak apa awal bukan mukhatab enggak mungkin belakang mukhatab itu ciri lah gampang bacaan kitab itu aslinya jane semarakangan lah kadang belajar kadang ora itu semarakangan dari ini ruwet memikirnya sarap mudeng orang sido menang orang mudeng orang sido menang ya selau mongko podong lakoni sholat sapa ahlul qaryah zuhron ing zuhur waktunya sempit ngong lakoni sholat jum'ah nek khutbah ta isi omber ngong khutbah ta ya tapi sempit nek ngong lakoni jum'ah kan keseluruhan harus tadi ya dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, nggak Jumatane garis sempit banget. Khutbah ta isi omber biasa. Tapi digar disingkat bae ya khutbah sing kendhek. Lah ya wajar lah. Aja ya, jadi ngono syaratul kunut tok bae. Ya wajare wong lah ya ngomong sekelumit ya ora apa-apa ya. Biasa nek istilah wong kesempatan dua patah kata. Ya. Jadi ya sengalap cukup lah orang molar-molar keterangan ra penting diomong-omong ke jadi rupake sempitnya itu cuma untuk sholatnya kalau khutbahnya masih luar apa masih omber lah istilahnya masih luas waktunya atau mungkin dia ragu-ragu ya ragu-ragu iki si omber kurang gue Jum'ah khutbah jelas ragu-ragu ya sesolat zurbay lah suwe selu esolau zuhron awalau khara jalan namun metu apa al waktu waktu yakinan kelawan yakin atau hale yakin adhanan atau hale nyono ya biasa hal tuko masdar wa masdarun munakarun halan yako tapi itu bisa ditakwili isim sifat ya. Wahum hale utawi ahlul qaryah iku fiha tetap ing dalam Jum'ah walau qubaila salami senajan iku ing dalam sak durung siti salam qabl itu sebelum masih agak longgar tapi kalau qubail sudah bahasanya pakai tasghir itu persis enggak ada jeda lagi qubail itu istilah. Jadi kalau dibuat tasghir itu sudah ada tidak ada jeda waktu lagi sudah persis kubedane. Kalau qabl masih ada jarak ya. Mamane salat apa qabliyah zuhur. Itu bisa kowe qabliyah engko dise sedelangan tani imame si puji-puji ya ini bisa qabl. Tapi kalau istilah qabl itu persis langsung. Ya, itu bahasa dalam bahasa Arab itu. Itu dibedakke. Ben, ya. Pak ingkana senajan ono apa zalika mengkono metune mau korojal waktu iku bi ikhbari adzin kelawan kabare wong sing adil alal aujahi ing atase kaul sing unjuk wajaba jadi jawabe lau koroja mau wajaba mengko wajib apa adzuhru sholat zuhur binaan kronon jenengake atau nerusake alama
ing atase barang atau keterangan mabo kang wis keliwat apa ma wafatat lan pot wis dianggep kodok bae lah ora uman kok kodok cuma ora ono kodoke kok wafatat lan pot tegese apa wis ora uman apa al jumatu jumat ya delok waktu ternyata wis metu yakin deh atau cuman dugaan saja ya. Karena biasanya kalau orang yang sudah biasa dengan melihat matahari, orang nganggu HP, saya kira nganggu HP. Matahari itu ngerti. Waktu di waktu itu harus kodok, harus rauman gitu. Ya. Terus lagi, padahal lagi sholat, wahum fiha, terus lagi sholat Jum'ah. Ya. Metu tapi ya itu yakin. Jadi 9 detik meletek matahari jalan ini walaupun pas harap salam persis loh pas salam pasan innakah kami biasanya kan bahasa itu ya sing kecuali sing biasa dongan dong akeh akeh ya. Dongan kan pirang pirang yang mukul di balik pusat mukul bana alatin kang warna doang itu langsung doa Allah mabalighna ziyaratal haramain silakan di akhir salam bacaan tahiyatnya tambahin doa doa ya. Walaupun dengan berita atau kabar dari orang yang adil, maka wajib sholat zuhur. Ya, wajib sholat zuhur. Ya, nanti Jumatannya wis jelas rak, rauman cuma. Karena tadi awal patokan yaitu sholat Jum'ah plus khutbahnya harus benar. Ya, harus masih di waktu zuhur. Secara keseluruhan, ya. Sebagian saja keluar maka wajib melakukan sholat zuhur. Ya, itu dasarnya itu masalahnya. Ya. Itu kalau yakin atau zon. Yakin itu jelas. Zon juga masih dikategorikan wajib terus melaksanakan sholat zuhur. Karena pasti sudah keluar waktu zon kan. Zonul mukallaf yang namanya baca kan dianggap. Ya. Jadi apa? Dua hal ini yakin dan zon ini penentu juga penentu harus melaksanakan zuhur ya bukan meneruskan Jum'ahnya. Jadi wis kadung rong rekangat arep salam iya wis metu persis arep salam lho wis metu langsung terus ke rong rekangat mana ya nah, langsung otomatis bi khilafi ma klan berbedani perkara kasus lau suka lamun den mamangi apa fi khurujihi matune waktu fi ya linaku zaitan tadi naikul pa'an itu sudah biasa ya tapi kalau ragu-ragu enggak masalah artinya sudah selesaikan Jum'ah aja kalau ragu-ragu waktunya sudah keluar tapi masih dalam keraguan alasannya apa al asru baqa'u makana ala makana isikan dengan raya langkah itu Idul Fitri kan ada ya al asru baka umakana alama kana lane li anal asla krono satamane asale iku baka uhu tetep waktu menurut asal kan waktunya berarti masih istilahnya keluarnya waktu itu kan datang baru sifatnya ya yang asli apa waktunya masih tetap ada ya nganggu dasar itu al aslu baqa'u makana ala makana ya. Jadi ada masalah nek ragu-ragu ya ragu-ragu wa min syuruti halan iku termasuk piro-piro syarate Jum'ah Allah yasbiqoha utawi yento orang disi'i ha ing Jum'ah bitaharrumin kelawan takbiratul ihram wala yuqorinaha lan yento ora ya bener wala yuqarina halan yento ora barengi ha ing Jum'ah fihi ing dalam taharrum ya apa jum'atun jum'atan liya bi mahalliha ing dalam panggonane Jum'ah ya ini yang kalau belum ada catatan maka ya dalam satu kampung kok ada satu mungkin mendahului Jum'ahnya dengan takbiratul ihram ya standare atau membarengi ya
barengi, itu yang menyebabkan akhirnya tidak sah salah satunya, ya. Tapi nek upamane memang harus memaksa ada taat di dul Jum'ah, nah ini catatane illa ingkasuro, iki catatan boleh taat di dul Jum'ah. Artinya kalau belum ada hal yang memaksa untuk membuat masjid lagi, membuat jumatan lagi, ya, maka ketika ada kejadian seperti ini, kasus berbarengan dalam takbiratul ihram atau mendahului, maka enggak sah akhirnya, ya, enggak sah. Mulai nang kene illa ing kasura kejaba lamun akeh sapa ahluhu ahlul mahal, sapa ahlu ahline mahal maulu. Wa asura lan angel apa ijtima'uhum kumpule ahlul mahal, ya. Jadi catatannya kalau memang jamaah akeh ora mungkin nang siji masjid kudu gawe meneh, itu catatan. Ya, kalau masjidnya banyak karena memang harus suatu keharusan, maka arep disi yo ora masalah, ya. Jumatane sak kabeh ora masalah. Ya. Dimakani ning dalam panggonan wahidin kang siji minhu saking mahal. Walau wae masjidin, walaupun itu dudu masjid, tapi wis diwakafke nggo masjid ngono. Aja tanah-tanah biasa ya ora bisa, kudune kudu masjid. Nek ora masjid berarti tanah sing wis diwakafke nggo masjid, tapi urung dibangun masjid ngono. Ya, bahasane. Walau wae masjidin maksudnya ora terus yo Jumatan sholat ora oleh, ya. Ora oleh kudu tempat sing memang sudah diperuntukkan untuk masjid. Ya. Bahasa kan mungkin banget tempat diwakafkan ke masjid tapi durung dibangun masjid, sangat mungkin sekali, ya. Kayak kene kan masjid duit tanah itu nang sebelah kono. Sandinge Pak Bapak Rifki sapa? Bapak Rifki kene. Lang Rifki ngono bae kesu. Umar Rifki ngerti. Lah iya itu sandinge Umar Rifki kan separuh wakaf nggo masjid kene. Ya. Wakaf nggo masjid kene. Ini separuh nih, ngene masjid kono nggih gedongan bagian loro dhewe wong siji wakaf nggo masjid kene separo wakaf nggo kono separo jumlahe 40 bin kabehan. Umpamane sampai harus melaksanakan cuma ya harus di tanah-tanah yang seperti itu, jangan terus sembarang tanah, enggak bisa, ya. Nah kene bahasane walau kalau masjidin, ya, min ghairi luhuqi mu'dzin, min ghairi luhuqi mu'zin, bukan mu'azin mu'zin, saking tanpa ketemu perkara sing larakake fihi dalam mahal, artinya tidak umpamane nanggon tempat terbuka pun tapi jelas tanah-tanah milik masjid bahwa didirikanlah di situ jumatan, itu catatannya juga tidak ada hal yang menyakiti orang yang ikut jamaah di situ. Contoh, panas banget orang ono payone. Ya, ya paling enggak diteretagi lah. Nek ora diteretagi apa mane musim-musim mendung terus kan ya ora masalah, ya. Anu jane wong jane kebangetan perkara ibadah hitung-hitungan, tapi nek nampa BRT panas-panasan begelembah itu yakin temenan ora cek kok ngono. Anu antri ya, Bu. Iya. Nekat panas semaput berapa kok sing penting akeh kok nyampe iya Allah. Demi yang sebegitunya demi harta yang cuma segitu saja rela untuk berpanas-panasan. Tapi kon ngibadah ado apote abot, ya. Meski malah ora ono panas ora ono itu bek katanya si abot. Menungso, esoke menungso ora usah kaget. Ya. Contoh kaharin kaya panas. Harokati harin wa bardin lan adem. Syadidaini sing banget karune. Ya. Jadi kalau panas yang terlalu panas ataupun dingin yang terlalu dingin itu juga termasuk luhuk, ya, luhuk. Luhuk imu'lin. Jadi umpamane ghairu masjid, ya, harus tidak ada hal-hal yang seperti itu tadi, terlalu dingin, terlalu panas, ya. Berarti mungkin mau kayak tak kandakan ya panas banget ya sogi terhadap lah upama, ya ini adem banget ya sogi penghangat apa jenenge
ruangan, penghangat ruangan kan ada itu. Umpamanya dingin banget, penghangat ruangan. Saya kita gampang, zaman saya kita canggih-canggih wong kok, yakin. Kepengin apa jenenge? Wisata salju ora perlu mung Jepang, tapi Indonesia bisa enggak? Ruang dibuat sedemikian rupa terus jadi es. Gampang kan? Saya ki canggih serasa. Apa jenenge kudu mung Jepang kudu lah iso. Saya ki apa-apa ono lah. Ya. Itu murai Gusti Allah ya, menyesuaikan zaman. Ya. Zaman. Ya larang gawe salju ni bae kan ya lumayan ya. Gawe derajat sing kudu semene lah. Ya. Ya, derajate lebih dari nol ya jadi salju lah, ya jadi salju. Ya. Ora mungkin jadi salju. Itu kudune derajate di bawah nol ya. Mending jadi salju. Ya hilang. Faya juzu mongko wenang nina izin ari kalane mengkono mengkono kasura ahluhu wa asura ijtima'uhum. Apa sing oleh ta'adduduha wa wilangane jum'anil hajati krono hajat bi husniha kelawan milang-milang baguse hajat ya. Ya karena emang betul-betul kebutuhan nang ora cukup ya nek isih cukup lah kadang pancen anae ku lucu gedekke masjid bae lucu anu isih cukup omber kenapa kok dibangun masa masjid kecamatan karo masjid desa kalah bahasane ngono agung Pak bisa alasannya kok ngono ya memperlebar masjid memegahkan masjid bukan karena tujuan sing sifatnya ukhrawi bukan saingan karo masjid liyane mau takon ya. Oh wala ya wis rame-rame ya pas faraon utawi iki kono pang sewiji la yasihu ora sah apa zuhru man sholat zuhure wong la uzra kang ora ana uzur iku maujud lahu kadue man wabla salamil imami dalam sadurunge salame imam ya wong sholat zuhur ora ana uzur blas imam durung ngasih salam lho ya ndak e hukum sholat zuhur ora sah fa in sallaha mongko lamun sholat sapa man ya miki sholat ha ing zuhur jahilan hale budu anu ora ngerti ya wong lanang meneh yen aqadat mongko dadi apa zuhure mau sing dilakoni dadi naflan hale dadi sunnah ya nek nah, anu ora ngerti kepriwe ya dadine sholate sholat sunnah ya walau taraka halan lamun ninggal ha ing jumat sapa ahlu balad dan ahli balad pokoknya bahasanya balad bae lho kepenak simpel malah penting mudeng kan yang penting kita mudeng ya orang lain enggak mudeng urusan ya. Ya artinya memang bahasanya enggak bisa dikatakan ahli kota-kota kota kan besar banget enggak mungkin banget ahli desa bahasanya Korea bukan banget ya itu nah balad ngono bae. Fasallau mongko padha salat sapa ahlul balad salat az-zuhra ing salat zuhur ya. Lam yasihha mongko ora sapa zuhur ora jumatan ya ahlul balad penduduk ya orang lakoni jumatan langsung bae salat zuhur ora sah malam yadhiq dhaqa yadhiqu mergo jazm ya dibuang mergo iltiqa usakine malam yadhiq selagi ini durung rupek durung sempit apa al waktu-waktu enggak bisa tiba-tiba melaksanakan sholat zuhur ya kalau memang waktu belum sempit kalau sempit lah baru kalau sempit kan otomatis orang-orang rasa juga jumatan ya anak apa li wajibil khutbata ini saking luweh sidi-sidi'e wajib khutbah loro wa sholatilan sholat ya
Artinya dia dianggap sempitnya waktu itu ukuran untuk melakukan apa khutbah, dua khutbah yang minimal pokoknya bahasanya, minimal sing wajib dan sholat jumahnya. Wa in ulima senajan dan kawruwi min adatihim saking pengadatan ahlul balad apa annahum saktemene ahlul balad iku la yuqimuna ora padha jumenengake sapa ahlul balad al jumat ing jumat iki aneh meneh ya. Ngapain dibahas ya. Ya upama mbok-mbok ana takon ora usah gumunang nang basa peke iku imajinasine luar biasa. Tapi dengan dasar orang ini sekedar imajinasi, nah imajinasi sing sekedar imajinasi itu kan orang-orang buat novel itu. Ini masalah hukum, masalah. Lah bayangkan ada di kitab fikih dibahas kalau ada perempuan raksasa ya, ada manusia kerdil. Lah tiba-tiba manusia kerdil ini ya masuk di nyun sewu, kemaluannya raksasa perempuan ini lagi menga. Itu dibahas, itu coba ngapain ngono dibahas? Masuk, apakah dia wajib juli? Wong nyun sewu enggak cuma kemaluannya si kerdile, seawak-awaknya mlebu kabeh, apakah dia wajib juli? Apa dianggap janabah? Wong masuk semuanya. Ya, cara kan janabah wajib juli iku ora. Kok ngene iki dibahas apa ora? Ya Allah luar biasa. Imajinasinya sing kira-kira mbok-mbok masih terjadi iku wis dipersiapkan dulu. Lah ngene wirang-wirang walaupun penduduk kono biasanya ra Jumatan jan. Walaupun penduduk kono aslinya ora Jumatan, wa in ulima ya min adatim annahum la yuqimuna al-jum'ah, iku padha karo ngomongke walaupun penduduk asline ora penduduk Jumatan jan, normal pun ora Jumatan anu. Ya Allah Gusti. Ya kok bisa ngono ya. Jadi pokoknya ora oleh ujug-ujug nglakoni zuhur ngono bae nek wektune urung sempit. Ya waktunya orang sempit, gue ngelakoni minimal ya nyukupi khutbah loro karo sholat sing wajib loh ya, sing wajib. Senajan di ngerteni nek penduduk kuno itu jane ora biasa ngelakoni Jumat ya. Wa khamisuha wa bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala hamdika. Shalli wa sallim daiman ala hamdika. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.